Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Realme. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Pastikan HP kalian itu ada sensor sidik jari. Kemudian buka yang namanya pengaturan. Setelah buka di bagian pengaturan, pilih bagian ini. Ada kata sandi dan keamanan. Pilih yang sidik jari. Tapi sebelum itu pastikan kunci layar ini sudah aktif, karena kalau tidak aktif kita harus setting ini juga. Pilih sidik jari, masukkan kunci layar. Nah, di sini kalian sentuh saja sensor sidik jari, kadang di bawah layar, kadang di samping, kadang di belakang. Sesuaikan saja. Setiap HP Realme itu sama saja. Karena di HP ini di samping, jadi saya sentuh. Sentuh, tahan, lepaskan. Jadi disentuh berkali-kali supaya sensornya membaca jari kita. Pilih selesai. Kalian bisa menambahkan sampai 3 sidik jari di sini, tambahkan lagi. Kita bisa menggunakan sebagai kunci aplikasi, sebagai brankas pribadi juga bisa. Jadi ada 3 fungsi. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. Setelah kalian set, sentuh sensor, dia akan membuka layar, kunci layar HP Realme masing-masing.